Hai guys, nama gue Rico dan di video kali ini gue bakal kasih tau lu cara bikin pembatas buku. Oke, langsung aja. Oke, jadi di sini yang bakal gue pakai adalah sketchbook, pensil penghapus penggaris, gunting dan cutter, pensil warna, drawing pen dan jelly roll. Jadi di sini gue udah bikin 4 desain yang gue siapin. Dan tentunya nih semuanya tuh ada bedanya gitu. Oke, langsung aja kita ke yang pertama. Nah, sekarang kita line art dulu ya pakai drawing pen. Di sini gue pakai yang ukuran 0,1. Oke, selanjutnya kita hapus drawing pen-nya. Dan sekarang saatnya kita warnain. Yeay. Next, kita gunting ya. Kalau mau cutter boleh sih, cuma karena bentuknya simple, gue milih gunting. Oke, selesai. Woo, oh my god, aduh gue apa banget. Selanjutnya yang kedua, caranya sebenarnya sama. Tapi nanti di akhir tuh ada satu cara yang beda. Nah, sekarang kita tebelin, warnain, dan gunting. Nah, lengkungannya ini kita cutter ya. Kalau nge-cutter, kalau bisa tuh pakai tatakan. Tatakannya tuh kayak kaca, cutting mat. Tapi kalau kayak kayu gitu, takutnya ntar baret. Nah, di cutter gini buat apa? Tonton sampai akhir. Yang ketiga ini, sebenarnya caranya juga sama. Tapi ada dua cara yang beda nanti di akhir. Kita tebelin. Kita warnain. Nah, sekarang bakal gue gunting. Oke, jadi sekarang kita pakai pembolong kertas. Ini tuh gampang sih makainya, jadi tinggal dijepit doang gitu. Lalu di sini bakal gue iketin pita. Ini gue pakai pita Jepang ya, warna hijau, semeter 1000. Nih, jadi cara iketnya gini ya. Kalau kecepatan bisa dilambatin aja videonya. Thank you.
Ya maafnya emang agak ribet. Akhirnya. Nah, yang keempat ini sebenarnya sama kayak yang pertama. Bedanya di sini gue gak bakal lining pakai drawing pen. Oke, kita langsung warnain. Kita gunting. Tara. Nah, sekarang bisa kita cobain satu-satu. Buat yang udah nonton videonya sampai akhir, jangan lupa like videonya kalau suka, dan jangan lupa subscribe. Dah, see you next video.